Okay guys, dan gue sudah membangun nest pertama gue, yo. Ini sarang burung pertama gue. Dan sekarang itu kita sepertinya harus ngeremin itu deh supaya dia itu bertelur ya. Okay, lay eggs, pencet B. Okay, dan kita sudah ada telurnya. Sekarang dia sudah bertelur dan keep your eggs warm. Dan kita disuruh untuk ngeremin si telur ini. Kita lihat dia lagi dudukin di telurnya dan ada biru-biru gitu semakin bertambah guys. Kita lihat apa yang akan terjadi kalau telurnya sudah dihangatkan dengan sangat mantap. Dan kita punya anak sekarang. What's up guys? Welcome back with me di game Pigeon Simulator. Okay guys, jadi sekarang di sini gue bakal aja langsung melanjutkan lagi series dari game yang dibikin sama developer Bossa. Dia yang bikin game I Am Bread, I Am Fish yang sempat gue mainin juga. Dan sekarang gue akan memainkan series dari game yang mereka buat yaitu Pigeon Simulator. Dimana sekarang di sini kita akan menjadi seekor burung merpati guys. So pastiin dulu kalian kasih like dulu di video ini. Kalau udah kita akan sama-sama menjadi seekor burung yang kalian bisa lihat sendiri sekarang itu dia di kepalanya ada roti coy. Aneh banget dah ya. Jadi kalau gitu gue pengen aja langsung coba jadi burung ini. Kita langsung aja kalau gitu mainin play. It's shoot time katanya. Let's go Pigeon Simulator. Dan sekarang kita ada di downtown Bernardshire. Press any button to join. Yay. Yes, dan kita sekarang sudah menjadi si burung merpati ini. Okay, dia bisa terbang-terbang, menari di udara dan di bawah banyak kota-kota. Jadi buat kalian yang nggak tahu, tugas kita itu di sini kita harus menginfeksikan kota ini dengan cara membangun sarang burung dan kita ternakin pasukan-pasukan pigeon kita yang lain ya. Ya, itu ada semacam tutorialnya dulu. Grab a stick and drop it over a nest to start infesting a district ya. Kita mesti menginfeksikan kota-kota ini guys. Dan kita bisa pup deh kalau nggak salah ya. Tunggu, tapi gue lupa guys. Oh iya ya, kita bisa pup prot. Itu kalau pas kenapa lah orang di bawah sih mantep sih itu ya. Oke, dan kita disuruh untuk mengambil kayu buat membangun sarang. Kita bisa menggunakan vision kita di sini untuk membangun sarang-sarang itu ya. Jadi kita harus mencari dulu guys kayu. Waduh, nabrak. Astaga. Gue nabrak tiang listrik apa antena saluran gitu tadi ya. Jadi kalau gitu kita mesti mengambil dulu di sini ada kayu-kayu ini yang bisa kita gunakan untuk membangun hati-hati jangan sampai kena tiang, membangun sarang-sarang kita supaya pasukan kita bisa bertambah banyak ya. Tipis hampir kena. Dan di manakah kita harus menggunakan mata merpati kita guys? Itu kita bisa membangun nest di situ. So let's go. Pelan banget dia jalannya kalau dia lagi bawa barang-barang gini ya. Kita mesti naruh kayu kita di situ supaya kita bisa membangun sarang burung dan kita ternakin burung-burung ya. Aduh, gue lapar lagi ya. Kita arahin ke bawah. Okay. Aduh, nabrak. Astaga. Dan ya, kita mesti mencari makan dulu guys. Makanan ada di mana ya? Okay, ini ada makanan harusnya di sini. Semoga aja ada. Hey, aduh, ambruk gara-gara gua. Bisa-bisanya gituan jatuh gara-gara burung ya. Oh, ini dia ada makanan. BTW landingnya kok nggak enak banget kayak gitu dia ya. Dan ini ada makanan sampah-sampah. Kita bisa makan dari sampah-sampah ini. Nyam, 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 nyam. Dan ini ada a popcorn sepertinya. Alright, kita makan aja. Nyam, 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 nyam. Oke, kita lanjutkan lagi mencari kayu-kayu ya. Dan itu ada orang. BTW gue bisa melakukan sesuatu nggak ke orang ini guys? Gue pengen angkat orang itu, bisa nggak ya kira-kira ya? Mana dia? Oke, itu dia. Aduh, nggak dapet coy. Come on, come on, come on. Kita pasin. Kita pasin. Wait. Ya elah, gue muter. Dia muter. Gue pengen cantol dia gitu guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Biarin dia jalan lebih cepat. Ya, jalannya lama banget om. Maju buruan om. Oke, kita puterin dulu itu ngapain mereka jalan berbaris. Kita balik, dia balik, kurang asem, bener-bener kurang asem ya. Tunggu dah, kita cari momentum dulu kalau gitu ya, supaya pas dari belakangnya langsung gue cantol. Oke. Hey, gue ditampol guys. Wah, kurang ajar, nyawa kita langsung berkurang gitu loh di kanan atas nyawa gue sih. Astaga, gue nabrak. Gue nabrak tiang-tiang gitu lagi, dia kocak nih burung beneran ya. Tunggu, kita cari mana itu orang. Astaga, nabrak lagi. Belajar terbang dulu deh lu, Tong. Bener-bener ya, nabrak-nabrak mulu terbangnya ya. Dan itu ada orang. Gue penasaran kalau kita turun
Oke, okay, gue nyolong makanan. Kita colong makanan ya guys. Oke, okay, kita taruh dulu di sini, hup. Dan kita makan dulu. Eh, mana? Eh, hati-hati coy. Kita kalau ketahuan kita ditendang. Astaga. Nyawa gue sisa setitik lagi. Gimana cara tambahin nyawa? BTW gue gak paham. Jangan sampai gue mati dah ye. Kita turun. Itu kenapa satu orang udah meninggul? Udah terkapar di bawah guys. Oke, okay, dan gue ditendang dan gue modar. Astaga, kita ulang lagi deh. Oke, okay, let's go. Ini lagi pada rame-rame banget. Huh. Kita kacauin guys. Dikacauin sama seekor burung ya. Aduh. Hati-hati burung, hati-hati ya. Oke, okay. Wait. Wow. Gila, ditabrak sama burung dan langsung pecah gitu. Wait a second. Kok dia terbang-terbang sendiri? Tunggu dulu. Kita ambil dulu kayu-kayu ini supaya kita bisa membangun sarangnya. Dari tadi gue belum berhasil nih bangun sarangnya nih ya. Kita ambil aja dulu. Oke, abis itu kita terbang dan kita... Ya, nabrak tembok ya. Dan ini ada si Om, kenapa Om pingsan? Hey Om, jangan pingsan dong Om. Kita muntahin coba. Oke, okay, Om, bangun Om. Kita injek, kita bawa terbang. Oh, okay, dan ternyata gue bisa bawa orang terbang guys. Gue baru tahu juga. Kasihan banget si Om nasibnya ya Om. Okay. Dan gue bisa bawa. Okay, ini cukup menyeramkan sih. Gue bisa bawa orang ini terbang, guys. Kita coba buang ke sini. 1, 2, gak? Gimana cara gue lepasin dia, BTW? Okay, yaudah kita buang di sini aja deh. Kita buang ke bawah, coba. Yip, Om, kita lihat dia. Dia sudah jatuh, guys, di belakang sana, ya. Kocak dan nih game-nya. Yaudah, kalau gitu kita lanjutkan misi kita mencari kayu-kayu buat kita membangun anak-anak pasukan kita lebih banyak. Let's go. Dan gue baru tahu gitu guys, kita bisa mecahin kayak semacam kaca-kaca yang ada di halte-halte gitu loh. Tadi soalnya gue gak sengaja, gue jalan dan gue memecahkan kaca-kaca ini guys. Coba kita pecahin lagi. Kita mundur dulu, kita ancang-ancang ya. 1, 2, 3. Let's go. Dan kacanya pecah. Gila deh, gokil deh ini burungnya. Dan ya karena gue pecah-pecahin, nyawanya sisa sekarat guys. Astaga, mati mulu nih burung. Gak kuat banget dah ye dia. Waduh, polisi. Kita Tunggu. Kalau polisi kita pupin bisa gak ye? Kita maju dulu, kita pupin. Oke, okay. Wow, dimarahin kita. Dikelaksonin sama si polisi dan si polisi kagak bisa lewat. Lewat juga di akhirnya. Kocak dah ye. Oke, kita bisa apa tuh? Hold right bumper to puke on them. Okay, I see. Dan mati, cepet banget mati ya, sumpah dah. Okay, guys, dan gue sudah membangun nest pertama gue. Yo, ini sarang burung pertama gue. Dan sekarang itu kita sepertinya harus ngeremin itu deh supaya dia itu bertelur ya. Okay, lay X, pencet B. Dan kita sudah ada telurnya. Sekarang dia sudah bertelur dan keep your X warm. Dan kita disuruh untuk ngeremin si telur ini. Kita lihat dia lagi dudukin di telurnya dan ada biru-biru gitu, semakin bertambah guys. Kita lihat apa yang akan terjadi kalau telurnya sudah dihangatkan dengan sangat mantap. Dan kita punya anak sekarang. Kita harus kasih dia makan buat supaya burung ini bisa gede, guys. Okay. Yaudah, wait di sini anak-anakku. Sekarang mama bakal pergi untuk mencarikan kamu makan. Tunggu di sini anak-anak ya. Okay, guys. Jadi sekarang kita mesti mencariin anak-anak kita itu makan, guys ya. Yaudahlah, kita kasih anak kita makan sampah dulu aja karena belum ada makanan yang lain ya. Jadi kita makan dulu aja sebelum kita mati juga, karena di kiri atas gue udah mau mati. Jadi gue mesti makan dulu yang banyak, baru nanti gue bisa kasih anak gue itu makan ya. Okay, kita cari makan dulu aja. Di meja itu kayak banyak makanan, tapi ini kenapa ada orang ini jagain? Okay, sini lo, maju. Coba kita muntahin ke dia ya. 1, 2, 3. Kita muntahin dan dia jatuh, langsung aja kita bawa terbang guys kalau gitu ya. Mantep dah. Gue bakal jatuhin dia ke sini. Okay, kita jatuhin ke situ. Kita lihat, dia jatuh di situ guys. Okay, kita lanjutkan cari makan lagi supaya nanti gue bisa kasih anak gue makan dan nanti anak gue bisa membantu gue untuk mengacaukan kota ini. Let's go. Okay, anak-anak, mama datang. Mama sudah cukup kenyang dan sudah bisa memberikan kamu makanan ya. Kita landing dulu. Anak gue udah mengepakkan sayap guys. Okay, tunggu.
Oke, mama datang. Mama, astaga, mama jatuh dong. Astaga, ya ampun. Tunggu-tunggu ya, ulang ya, maknya juga belum bisa terbang ya. Belum jago juga nih maknya terbang ya. Oke, kita landingnya harus pas. Sep, cakep. Kalau gitu langsung aja kita kasih anak kita makan, guys. Ya, itu agak jorok sih dikasih makan dimuntahin gitu ya. Oke, kamu makan juga yang di sini. Oke, kamu makan juga. Ya, makan yang banyak dan kurang stok makanan gua. Kalian bisa lihat di kiri, perut emaknya udah kosong lagi, jadi udah gak ada lagi yang bisa dimuntahin. Jadi kita cari dulu makanan lagi dah kalau gitu ya. Banyak banget nih anak-anak gua makannya juga ye. Wait a second. Gua gak tau kenapa game yang ngebug tiba-tiba gua masuk ke dalam mobil kontainer ini, guys. Tuh, kalian bisa lihat. What? Okay. Gua gak ngerti kenapa tiba-tiba gua bisa ada di dalam sini dan gimana caranya gua keluar dari sini. Oh my wah. Ternyata bisa nembus. Kocak, kocak. Bisa kayak gitu, itu ngebug itu gamenya ya. Jadi kalau gitu kita lanjutkan lagi mencari makanan untuk anak kita. Sehingga kita bisa menginfeksikan seluruh penduduk yang ada di kota ini. Dan ini orang udah jatuh. Rasain lo, gue injek-injek muka lo. Oke, kita makan lagi aja. Let's go. Ya, udah cukup kenyang mamanya ya. Dan sepertinya gue bisa kembali lagi ke sana. Tapi, astaga, landingnya jelek amat, mak. Tapi sebelum itu, gue pengen makan dulu lagi supaya pastiin perut kita full. Jadi kita bisa langsung bikin anak kita cepet gede gitu ya. Karena makanan kita banyak ya. Satu lagi. Okay, nyam 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 nyam. Dan langsung saja kita kembali lagi ke sini tempat base camp kita. Tunggu anak-anakku, mama datang. Yihi. Okay, kita suapin. Kamu makan, kamu makan, kamu makan. Kamu makan juga, kamu makan. Makan yang banyak supaya kamu cepet tumbuh gede ye. Agak jorok sih di lepe-lepe gini ye. Makan, 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 makan yang banyak. Makan yang banyak, makan yang banyak. Dan stok gua kurang lagi guys. Astaga, gua berarti mesti cepet nih ya. Karena anak gua cepet laparnya nih ye. Oke, mama datang lagi. Dan mama akan memberikan kalian makanan-makanan. Dan musi ini sudah cukup untuk membuat kalian tumbuh dewasa. Dan sepertinya pas-pasan dan yes, akhirnya guys. Oh, itu dia anak-anak gue pada terbang tadi ya. Oke, mantep dah. Dan oh itu dia. Hei anak-anakku. Wow, oke, mana anak-anak gue hilang guys tiba-tiba. Cepet banget ya. Yaudahlah, pokoknya intinya mama sudah menjalankan tugas mama sebagai burung. Itu dia mana? Kayak ada bayangan-bayangannya tapi nggak ada wujudnya ya. Yaudahlah, pokoknya gue udah cukup seneng lah ya. Sudah berhasil gue menciptakan sarang burung dan menternakan anak gue. Supaya mereka bisa meneruskan jejak gue mengacau segala sesuatu yang ada di kota ini guys. Dan baru aja tadi anak-anak gue habis poop a human. Dia habis berak di atas kepala orang sepertinya ya. Yaudahlah ya, dan gue udah kelaperan guys sepertinya. Jadi kayaknya harus gue akhiri dulu videonya sampai sini. Gue main game Pigeon Simulator ini. Dimana kita sudah berhasil mengacau-ngacau segala sesuatu yang ada di kota ini. Dan gue juga sudah berhasil menternakan anak gue yang akan gue lanjutkan tugas gue kepada anak gue itu untuk mengacaukan kota ini ya. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. And see you guys next video. Goodbye.